Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini gue ke tempatnya Om Yong karena kemarin gue lihat di IG-nya Om Yong itu ada motor ninja 2 tak dirubah jadi injeksi. Ya. Kira-kira Om, apa alasan Om sampai itu motor kok perlu dirubah jadi injeksi? Kan itu kan lahirnya dia kan karbu Om. Ya. Jadi kan sekarang teknologi ini makin canggih ya. Enaknya injeksi itu kan bisa di mapping. Umpamanya RPM berapa kurang basah ya kan, kita bisa mainin di situ, di umpama di 11.000 gua ketahuan sih. Kalau karbu itu kan dari bawah sampai atas cuma satu lubang main jet gitu. Alasan injeksiin sih ya kebetulan kan saya kenal dekat sama Koleon. Oh ya. Ah, Koleon Westek. Kebetulan Koleon menawarkan diri untuk diinjeksikan. Wah, kebetulan. Akhirnya saya kolaborasi sama Koleon gitu. Dan memang dia lebih masalah injeksi, masalah mapping. Wah, hebat dia. Nah, iyalah nanti gua akan ketemu sama Koleon juga, mudah-mudahan beliau ada waktu untuk lebih bahas lebih detail ya. Cuman sekarang begini, gua juga belum ngedetailin sih, cuman lebih kepada tema besarnya dulu nih, Om. Lalu begini, Om, kalau misalkan itu dirubah jadi injeksi, perlukah ada, atau gini, sama enggak tip karakter korekannya dengan ninja karbu? Sama enggak kira-kira, Om? Sama ninja injeksi ada enggak perbedaan di korekannya, Om? Ada perbedaan. Kompresi mungkin enggak terlalu tinggi kalau injeksi. Kompresi. Cuman mungkin itu juga nanti sama Koleon bisa diikutin karakter mesin, di mappingnya, penyesuaian. Nah, kalau di injeksi itu ya tetap utamanya ya mengejar time. Itu bahan bakar apa KP, Om? Bahan bakar tetap masih saya ngikutin kalian pakai elep ya. Elep bukan bensol, Om? Apa bensol? Bukan. Pakai elep. Mahalan dong. Oh, elep itu 50 liternya hampir 6 juta. itu jadi impor. Jadi motor mahal jadinya nih. Terus gini, Om. Kita tahu ya teman-teman ya, Om Yong ini kan dia produksi untuk karbu yang dimodifikasi ya, di rimmer. Itu kalau nggak salah kemarin saya lihat TB-nya itu ada 2, Om. Ya. Itu sebenarnya Koleon kemarin itu ambil punya apa ya, Honda 4 silinder. 4 silinder cuman adopsi dari Honda 4 silinder. Iya, di sama Koleon itu dipotong jadi 2. Gitu. Dan kemarin saya lihat TPS-nya juga pun dia pakai apa ya, mobil juga, punya Subaru, dia nggak tanggung-tanggung Subaru. Terus gini, Om, kalau TB sendiri Om rimmer nggak? Gampang, kalau itu penyesuaian dulu, nanti kalau kurang besar baru kita naikkan. Kita kan banyak varian, banyak pilihan TB. TB itu sama kayak karbu, ada 32, 33, 34. Nanti kalau pin-pinnya itu, Om. Nanti koin-koinnya. Ya, nanti bisa kita penyesuaian. Itu motor dibuat memang untuk resmian di 201 atau 402 atau dibuat terom? Rencananya sih ke semua ya. Baru cek satu dulu. Kalau di drag mungkin kan ikutnya itu di kelas tune up sama FFA. Tune up sama FFA. Ya, kalau dari regulasi karbu ke injeksi. Setahu saya dulu waktu tahun 2018 ya enggak ada masalah, yang penting CC. Tune up ya, FFA pun begitu. FFA pun begitu sama. Mungkin kalau frame standar kayak sih enggak boleh. Kecuali kalau mungkin pengapiannya aja boleh kalau di frame standar ya. Bahan bakarnya gimana, Om? Bukannya ada persyaratan tertentu juga untuk bahan bakar? Kalau enggak ada masalah. Bahan bakar bebas. Oh, enggak masalah. Bahan bakar bebas. Dan terus yang lagi kita pikirkan ini sama Koleon masalah oli sampingnya. Oke. Oli samping enggak bisa, injektor campur enggak bisa. Injeksi enggak bisa. Emang kental, jadi kental apa gimana? Injektornya ketut, macet. Karena halus banget itu, Om. Halus banget, enggak bisa. Harus dipisah. Sekarang ini masih dipisah. Dipisah, harus dipisah. Oke, kalau nggak dipisah, dipisah ya? Macet. Berarti ada pompa oli, ada apa namanya tuh, kalau yang diinjeksi
water fuel pump juga ada. Ada, tetap. Oli juga ada, iya. Dia tampungannya sendiri lagi. Mungkin bisa pakai pompa oli karena Ninja ini kan udah memang ada pompa olinya. Hmm. Dan bisa juga pakai selenoid nantinya. Oh. Kalau Leon bilang pakai selenoid. Rencananya ya, begitu. Jadi tergantung RPM dia. Sama juga. Iya. Jadi seirama gitu. Ya, rumit ya, Mas. Ya, itulah namanya juga lagi riset. Iya, gitu. iya. Cuman kan apa ya? Teknologi kita kan sekarang makin sini makin canggih. Kenapa enggak ya kan? Kita riset kebetulan ya itu dia. Rencananya nih, Om. Ini proyek awal barengan ya. Maksudnya ya. Proyek bareng yang dengan Restek ya. Awalan ini baru awalan. Nah. Ini ditargetkan berapa lama untuk riset, Om? Itu dia bisa line up di tahun ini atau ganti tahun nih, Om? Kalau motor sih udah normal, udah hidup, udah di dyno juga udah oke. Cuman kan mungkin untuk bener-bener sempurnanya bisa tahun depan. Tahun depan. Ini kan bulan ya tahun depan. Ini kan September nih. Ya, katakanlah 2-3 bulan berjalan ketemu lah ya. Iya. Oke, kira-kira Man, kita sama-sama menunggu bagaimana hasil dari risetan barengan dari Om Yong sama Koleon. Terima kasih ya, Om. Oke, siap.